Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kesayangan Anda. Seperti biasa, channel ini akan membahas info-info terbaru dan terupdate setiap harinya. Yang mana kabarnya baru-baru ini, Immanuel Kaisar Hito peringati 7 bulan pernikahan hingga ucapkan selamat ke Felicia Angelista. Yang disebut tengah ngidam aneh-aneh. Caranya sukses bikin fans ketawa. Dilansir dari wowkeren.com, Felicia Angelista dan Immanuel Kaisar Hito resmi menikah pada 9 Januari 2021. Kini pasangan artis muda tersebut tengah berbahagia lantaran akan dikaruniai buah hati pertama mereka. Seperti diketahui bahwa Feli saat ini tengah hamil calon buah hatinya dengan Hito. Nah guys, Feli dan Hito sendiri dikenal sebagai pasangan yang menggemaskan karena keromantisan dan tingkah kocak mereka. Salah satunya setiap merayakan momen istimewa bersama-sama, seperti yang terjadi kali ini saat Hito memperingati usia pernikahannya dengan Feli yang sudah memasuki 7 bulan. Awalnya Hito memajang potret pre-weddingnya dulu dengan Feli yang ditemakan Korea Selatan. Kala itu ia dan sang istri terlihat anggun sekaligus menawan kala mengenakan hanbok, baju tradisional dari negeri ginseng. Melengkapi unggahan tersebut, Hito menuliskan keterangan dalam bahasa Korea. Alih-alih kebingungan, fans justru ngakak dibuatnya. Bukan tanpa alasan, arti dari tulisan Hito itu sendiri terbongkar pada slide kedua unggahannya. Ya, Hito rupanya dengan manis memberikan ucapan selamat kepada sang istri di usia 7 bulan pernikahan mereka. Namun, ia sengaja menyampaikan pesannya. Dalam tulisan dengan bantuan laman penerjemah online. Tak hanya itu, Hito kemudian menyinggung soal kehamilan sang istri dan membongkar ngidam Feli yang disebutnya aneh-aneh tentang Korea. Hal ini tentu terasa wajar mengingat Feli adalah clover garis keras. Selamat 7 bulanan istriku sayang yang lagi ngidam aneh-aneh soal Korea. Celetuk Immanuel Kaisar Hito. Maaf ya, lagi-lagi translate pakai Google biar keren. Tulis Immanuel Kaisar Hito. Terang saja aksinya ini membuat hater langsung tertawa terbahak-bahak. Caranya yang tak biasa dalam mengucapkan selamat kepada sang istri. Disebut bikin baper lantaran kelewat menggemaskan namun juga bikin ngakak. Di sisi lain, ucapan untuk momen 7 bulan pernikahan mereka tak kalah menggema. Ramai fans turut berbahagia dan meninggalkan beragam doa baik untuk Hito dan Feli. Nah oke guys, cukup sekian dulu sekilas info dari channel ini. Jangan lupa tulis saran dan pendapat di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih banyak, Bang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.